Bapak juga seru tadi ya, orangnya asik, ngobrol juga sempat. Dan ya nggak beda jauh sama anaknya yang agak lebih kompleks deh kayaknya, agak gesek ya. Mungkin bokapnya mungkin bokap kamu menurunkan semua kegesekan kan. Jadi tadi tuh nggak sebenarnya, tadi tuh emang gesek banget, full gitu kan, full udah jadi. Tapi begitu kamu agak gede, udah aku harus mewariskan kegesekan aku sepenuhnya. Jadi sekarang udah mulai berkurang. Merasa kan? Merasa kan? Ya udah. Ada yang paham? Enggak. Ya mau bersabar ini ujian. Kamu sayang. Siapa tuh pasti gitu. Papanya. Orang tua saya selalu nge-support apapun itu dan apa ya? Orang tua siapa sih? Ketika ngeliat itu ya ada lucu sih ngeliatnya. Wah, Rizky gitu jodoh-jodohin. Terus kayak bercanda-bercandain kan, orang-orang suka bercanda. Wah, kayak kadang setelah ketemu Lesti kemarin, beberapa kan kayak si nyanyi lagu dangdut loh kalau nempel di kepala saya. Terus wah, mulai suka lagi nyanyi lagu dangdut nih gitu. Dari sampai sekarang, terus apalagi sekarang ya kelihatannya sih lebih ceria lagi. Ya bukan berarti karena ada teman baru, enggak, dia memang ya saya perhatikan enggak ada perubahan yang mencolok. Ya kita juga seneng aja sih, jadi maksudnya dia tuh enggak bauan, kalau bahasa orang Sunda itu enggak bauan. Terus enggak gengsian, ya melihat saya keadaannya seadanya di rumah, dia juga saya bilang ya maaf ya di sini memang kayak gini. Udahlah, aku lebih senang kayak gini katanya, apa adanya. Ketemu di rumah di situ. Kan dia datang duluan, ada diterima sama omnya, keluarganya di situ. Dia saya temuin gitu ya, salaman sama saya. Dia bilang, "Om izin ya." Nah, di situ jadi godain sama Lesti. Ya, izin apa dulu nih? Ya saya jawab, "Izin nikah lah," gitu. Gitu. Kalau itu yang terbaik sih, kalau saya enggak, saya bilang enggak pilih-pilih sih, yang penting anak saya suka, anak saya bahagia, ya udah gitu. Masalah lampu hijau, siapapun yang disukai anak saya, siapapun yang dekat sama anak saya, ya kenapa harus lampu merah? Kita kan silaturahmi itu harus ya. Gitu. Yang saya mau itu yang penting si dedenya bisa nyaman, si dedenya merasa bahagia, dan si laki-laki itu benar-benar laki-laki yang bisa menjaga dedek gitu, yang bisa membimbing dedek gitu. Orangnya baik, ramah dia. Ya kalau memang dia udah jodohnya, apa ya gimana? Seorang ibu yang ngelihat dia ketawa-ketawa bahagia, ya alhamdulillah seneng. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.